وَمَا بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَصَرْ أَخِّرْ وَقَدْ يَسْفِيكُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ وَمَا بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَصَرْ أَخِّرْ وَقَدْ يَسْفِيكُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ Waman hasara bi illa au innama apa yang atau fa'il atau apa yang dibatasi ditahsir dengan illa atau innama akhir atau boleh juga akhir ma in hasara bi illa au innama akhirkanlah apa yang ditahsir dibatasi bi illa au innama dengan illa atau innama Waqad yasbiku, kadang-kadang juga yasbiku mendahului, tidak diakhirkan, kadang-kadang. Kapan? In zahara qasdun, jikalau tujuannya itu jelas. Jadi katanya di sini yang diakhir, yang ditahsir itu bisa diakhirkan. Tapi kalau jelas tujuannya tidak apa-apa katanya. Yaqulu beliau mengatakan idzan hasara al-fa'ilu awil maf'ulu bi illa au bi innama apabila fa'il atau maf'ul berarti ma-nya itu tidak harus fa'il bisa juga maf'ul jikalau fa'il atau maf'ul ditahsir dibatasi bi illa dengan illa au bi innama atau dengan innama wajib ta'khiru wajib untuk mentakhirnya wajib untuk mengakhirkannya Waqad dan kadang-kadang juga yutaqaddamul mahsuru minal fa'il awil maf'uli kadang-kadang didahulukan juga al mahsuru yang dibatasi itu baik minal fa'ili awil maf'uli baik dari fa'il maupun maf'ul didahului dari apa ala ghairil mahsur dari yang tidak ditahsir Minnya itu penjelasan dari mahsu. Kadang-kadang yang dibatasi itu minal fa'il awil maf'ul baik dari fa'il maf'ul yutaqaddam itu didahulukan ala ghairil mahsur dari yang tidak dibatasi. Kadang-kadang ini adanya itu. Kapan itu idza zaharul mahsuru bil ghairi? Apabila yang mahsur itu jelas gitu ya. Dari yang tidak mahsur gitu. Apabila yang dibatasi itu bisa diketahui, bisa dibedakan dari yang tidak dibatasi. Itu maksudnya idza zaharal mahsur bil ghairi. Wa dzalika kama idza kana al hasru bi illa. Demikian itu sebagaimana seperti apabila dibatasi dengan illa. Fa amma idza kana al-hasru bi innama adapun apabila dibatasi pembatasan itu dengan pakai innama fa innahu maka semuanya la yajuzu taqdimul mahsur maka tidak boleh untuk mendahulukan yang mahsur dibatasi kenapa iz la yazharu kaunuhu mahsuran illa fi ta'khiri karena tidak jelas keadaannya itu dibatasi kecuali harus dengan mengakhirkannya. Oh, berarti kalau pakai innama itu kalau dia berarti ada di akhir berarti dia yang dibatasi. Nah, gitu. Tidak jelas keadaannya ditahsir kecuali di akhir. Bi khilafil mahsur bi illa, oh berbeda dengan yang ditahsir dibatasi dengan illa. Fa innahu maka sesungguhnya yu'rafu diketahui dia itu dibatasi bi qaunihi waqi'an ba'da illa dengan keadaannya waqi'an berada atau jatuh setelah illa fala farqa maka tidak ada perbedaan baina ayataqaddama aw yata'akhkhara antara didahulukan atau diakhirkan Famisalul fa'ilil mahsuri bi innama maka contoh fa'il yang ditahsir dengan pakai innama qauluka ungkapanmu innama dharaba amran zaidun
Berarti ma dharaba amran illa Zaidun. Tidak ada yang memukul Amr kecuali si Zaid. Berarti yang ditahsir adalah yang di akhir, yaitu Zaidunnya. Berarti tidak ada yang memukul Amr kecuali si Zaid. Berarti yang ditahsir di sini adalah Zaidunnya, yaitu fa'il jadinya. Saya jadi fa'il di sini. Terus wa misalul maf'ulil mahsur bi innama, contoh maf'ul yang ditahsir dengan innama, innama daraba Zaidun amran. Berarti ini yang di akhir. Hayya ma daraba Zaidun ila amran. Tidak ada yang dipukul oleh si Zaid kecuali a. Berarti pukulan itu hanya tertuju kepada Amr. Wa misalul fa'ilil mahsur bi ila, contoh fa'il yang ditahsir dengan ila, ma daraba Amran illa Zaidun. Wa misalul maf'ulil mahsur bi illa, contoh maf'ul yang ditahsir illa, ma dharaba Zaidun illa Amran. Wa misalu taqaddumil fa'ilil mahsur bi illa, dan contoh didahulukannya fa'il atau mendahulukan fa'il yang ditahsir dengan illa, qauluka ungkapanmu ma dharaba ila amrun zaidan. Tidak ada yang memukul Amr, tidak ada yang memukul Zaid kecuali Amr. Terus tidak ada yang dipukul oleh apa? Tidak ada yang memukul si Zaid kecuali Amr. Berarti yang ditahsir setelah ilahnya berarti Amr. Wa minhu diantaranya qalu qalu syair, ungkapan seorang penyair. Fadam yadri illallahu ma hayyajat lana ashiyatan ana udiyari wa syamu. Wa misal taqdimil maf'ul, tadi syahidnya mana? Illallah. Falam yadri illallahu ma hayyajat lana. Di sini fa'ilnya adalah Allah, maf'ulnya adalah ma. Wa misal taqdimil maf'ulil mahsur bi illa, contoh mendahulukan maf'ul yang ditahsir dia pun dibatasi dengan illa, qauluka ungkapanmu ma daraba ila amran za Zaidun. Wa minhu diantaranya qalu qalu syair, kapan seorang penyair. Tazawwatu min layla bitaklimi sa'atin fa'ma zada illa dhih fa'ma bika kalamuha. Ya, intinya di illa dhi'fa. Ini maf'ulnya di yang ditahsir itu didahulukan. Hadza ma'na kalamil musannif, inilah makna daripada pembahasan musannif. Wa'lam ketahuilah annal mahsura bi innama, sungguhnya yang ditahsir yang dibadasi dengan innama, la khilafa, tidak ada perbedaan ulama, fi di dalam, annahu la yajuzu taqdimu, tidak ada perbedaan pendapat ulama di dalam ketidakbolehan taqdimu, la yajuzu taqdimu, tidak ada perbedaan ulama dari segi tidak boleh mendahulukannya. Wa amal mahsuru bi ila fa fihi salasatu mazahiba. Adapun yang ditahsir dibadasi dengan ila fa fihi salasatu mazahiba, maka di dalamnya terdapat tiga mazhab. Ahaduha, salah satu di antara yang tiga itu, wa huwa mazhabu aktsaril basriyin. Dan itu adalah mazhab mayoritas ulama Basra wal Parra'u, termasuk Parra wal Ambar dan Ambari.
Annahu sungguhnya la yakhlu, itu tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak sunyi. Tidak menutup kemungkinan imma ada kalanya ayakunal mahsuru biha fa'ilan au maf'ulan. Tidak menutup kemungkinan ada kalanya yang dibatasi itu fa'il atau maf'ulun. Fa in kana fa'ilan, jikalau yang ditahsir itu adalah fa'il, imtana'a taqdimuhu, maka tidak boleh atau tercegah untuk mendahulukannya. Fala yajuzu, maka tidak boleh mengatakan ma dharaba illa Zaidun Umarun. Fa amma qauluhu, adapun ungkapan seorang penyair yang mengadakan palam yadri illallahu mahyajad lana pada syair yang telah lewat itu, fa awila ala anna mahyajad, maka ditakwil. Sesungguhnya mahayajat, ma yang ada pada mahayajat itu maf'ulun, adalah maf'ul bi fi'lin mahzuf, maf'ul dari fi'il yang terbuang. Wa takdiru, takdirnya dara mahayajat lana. Kalau begitu bagaimana? Falam yutaqaddamul il, falam yutaqaddamil fa'ilul mahsur alal maf'ul. Maka kalau begitu tidak didahulukan fa'il yang mahsur itu dari maf'ul. Kenapa? Lihan naza, karena sungguhnya ma ini, haza, ma yang ini, laisa maf'ulan, bukan menjadi maf'ul lil fi'lil mazkur, dari fi'il yang sudah disebut. Wa in kana al mahsuru maf'ulan, jikalau yang dibatasi itu adalah maf'ul, jaza taqdimu, maka boleh mendahulukannya. Nah, contohnya ma daraba ila am rad zaidun. As-sani ay al-mazhab as-sani, mazhab yang kedua, wa huwa mazhabul Kisa'i, yaitu mazhab Imam Al-Kisa'i, berarti ulama Kufah. Ya. Anau semuanya yajuzu taqdimul mahsuri bi ila. Semuanya boleh mendahulukan yang dibatasi dengan ila, fa'ilan kana au maf'ulan, baik itu menjadi fa'il atau jadi maf'ul. As-salis, ya, mazhab yang ketiga, wa mazhabu ba'dil masri basriyin, yaitu mazhab sebagian ulama Basrah. Wa ikhtarahul Juzuliyu, dan dipilih oleh Imam Al-Juzuli. Wa Syaulabin, dan dipilih oleh Syaulabin. Annahu la yajuzu taqdimul mahsur, sesungguhnya tidak boleh mendahulukan yang namanya dibatasi bi'ila dengan ila, fa'ilan kana au maf'ulan, baik dia itu menjadi fa'il atau menjadi maf'ul.